Wan. Wan. Oh, ini rupanya Iwan. Ini ya. Rupanya orang bos. Sini duluan. Keluar dulu sini, Wan. Gas aja bos langsung, bos. Ini kok ya. Kurang ajar jadi orang nih. Apa maksud orang ngidolin dari kita nih? Hah? Gimana nih, Wan? Nah, utang kemarin tuh udah dibayar. Siapa yang bilang kau udah dibayar? Udah dibayar kemarin sama bos. Ah, siapa banyak kali cerita kawan. Kau jangan main sama aku. Serius udah dibayar sama kau bos kemarin. Kau tahu kehidupan aku kan? Jangan main sama aku. Makanya jangan main-main sini. Cemana urusannya kita? Kau jangan macam-macam, Wan. Bukan udah dibayar bos kemarin. Kau jangan. Yang betul, kawan. Dari mana bos bayar? Gara-gara story kami. Kenapa? Oh, ada nunggak enggak kau tuh? Enggak ada nunggak. Ah, enggak. Coba kau ingat-ingat dulu. Jangan main-main sama aku kau. Udah dibayar bos kemarin. Kau ada nunggak, coba ingat-ingat dulu itu. Ada yang enggak kau bayar itu? Berapa bulan itu? Gimana? Bayarkan kan bisa dari online. Apa maksud kau dari online-online tuh, ah? Kan zaman online bisa. Iya, zaman online tapi kok enggak ada itu. Nyatanya kau masuk ada rekeningnya pun enggak. Kau mana ada kau ingat sama rekeningnya tuh? Buktinya enggak ada itu setoran itu. Kamu tuh udah numpuk, tahu enggak kau? Nanti kuplasa semua keluargamu tuh, kan tahu kau? Hah? Macam mana urusannya? Gimana urusannya? Kamu tuh sudah sampai berapa sekarang, cetek deh. Mau bayar enggak? Kalau enggak dibayar mau kubawa tuh motor sama ayam nih. Sesuai sama motor itu harganya, bertahu kau? Hah? Bos, kita bawa bos motor sama ayam. Jangan, Bang, jangan bawa. Udah, kalau nanti jangan lah. Kalau nanti kamu tuh motorku satu-satunya tuh, Bang. Makanya kalau enggak mau dibawa bayar mah utang, ya. Satu-satunya tuh terjatuh, Bang. Kamu nih. Oh, kau ya, Wan. Kau bayar, kau. Tahu. Tahu siapa kita? Kau ini. Ampun, kau. Kau ini. Jangan macam-macam kau sama aku nih. Kau bayar nih? Kau bayar enggak? Kau bayar enggak? Jangan, Bang. Kau nih, kau bayar enggak? Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ajar ya. Ampun, emang kok mendingan kok enggak mau bayar ya? Capek aku. Ampun, ampun. Capek aku ngapain kau? Ampun, ampun. 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 Ampun, ampun. Kurang ajar kok. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Perlu kita matikan aja, Bang. Ampun, 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 ampun. Ampun, ampun. Ada apa ini? Ada apa ini? Ampun, ampun. Siapa kamu? Siapa lagi? Pergi sana. Enggak, ini. Kamu urusan apa kamu sini? Saya tuh nggak tahu. Ini apa ini? Hah? Ada apa ini? Dia nggak mau bayar hutang kamu. Eh, ini urusan. Kalau masalah hutang bisa kita selesaikan dengan cara damai. Anggap ini sesuatu kekerasan. Saya bukan ikut campur. Banyak kali ikut campur. Gak perlu lagi gitu. Saya ikut campur. Sabar, 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 sabar. Kamu ikut campur sama siapa kamu? Eh, Bang. Saya tidak ikut campur. Ini bukan saudara saya. Tapi siapa kamu? Tidak boleh kayak gini, Bang. Apa urusannya? Tidak boleh, Bang. Sabar. Enggak. Ini urusan saya sama dia. Slow, slow, slow. Bang. Apa permasalahan ini, Bang? Dia ngambil duit, nggak mau bayar dia, nggak mau setor. Berapa Abang punya utang? Utangnya berapa, Bang? Tinggal berapa? Coba sebutin aja. Nggak ingat aku berapa. Kau mau bayar apa? Mau ganti? Kau urusannya apa, nanya-nanya? Hah? Kau saudaranya? Bukannya saudara, saya ini menolong. Apa urusan kamu? Menolong. Menolong siapa? Sabar, sabar, sabar. Mau nolong dia, Pak. Menolong, menolong. Ada berapa? Bayar. Ada 200 atau 300? Masih kita berapa? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Berapa? Oh, apa utang dia? Hah? Setara sama motor itu tuh. Seharga motor itu ayamnya pun mau kubawa nih. Kurang itu untuk kita. Motor itu? Ya. Apa benar yang dia omongin? Enggak. Eh, apa kamu? Kau nanti gua habisin kau ya. Sabar, Pak. Sabar, sabar. Ngapa kamu ganti? Saya akan ganti. Ganti semuanya. Berapa sekitar berapa tadi? Sekitar 200.000 lagi. Enak aja kau. Eh, 200.000. Aku bilang 200.000. Bang. Dia apa? Ngomong kayak gini memang betul. Oh, banyak kali kau ngobela-bela orang yang enggak mau bayar sama aku lagi. Kalau emang setara 200.000, tetap saya bayar. Kalau ganti, ya. Mana? 200.000 tadi kan? Udah kau bayar cepet. Iya, saya tetap saya bayar kalau memang 200.000. Ya mana? Iya, sabar, Pak, sabar. Buat emosi orang aja, Kosan. Sabar. Gini aja, saya akan bayar utang dia lebih dari 200.000, tapi abang jangan ganggu dia lagi ya. Nih. Berapa kau mau bayar itu? Di sini ada 700.000. Tolong diterima. Ini berapa ini? 700.000. 700.000? Iya, jangan ganggu lagi. 700.000 karena ikut kau, ikut campur urusan kita. Lebih dari 700.000, tau gak, Om? Bang. Saya mencampuri urusan apa ini? Urusan karena dia ini punya utang sama Abang. Tapi Ustaz, ini apa kayak gitu dengan cara kekerasan? Yang bagus kau. Eh, saya udah terlalu bagus untuk membayar utang dia. Maksud kau apa? Saya yang bayar utang sama dia. Apalagi? Udah. 200.000 dia 700 itu kurang. Eh, Abang, motor itu. Udah. Itu udah bersyukur. Jangan kau jangan kau bawa itu motor itu. Apa urusannya? Hah? Karena kau ikut campur terlalu dalam, makanya saya tambah Abang, saya bukan ikut campur. Ada kalau Abang mau nerima enggak ini?
mau terima enggak? Ya jelas enggak terima, ini untuk saya bawa. Kurang kami. Ya udah kalau emang itu mau dibawa tetap pergi. Oh, abang. Udah, enggak. Udah kita pergi bawa motor. Hah? Yang kau bawa? Sabar, sabar. Apalagi sabar. Kau. Sabar. Kalau kau punya sabar. Duit, kasih. Itu kan udah saya kasih 200.000. Enggak perlu kayak gitulah, Pak. Iya. Nih, sobat, sobat tercinta. Ini memang punya utang 200.000. Iya. Aku udah berapa tahun dia ngilang dari kita? Hah? Ini anakku kita ini dulu ya. Tapi kan tetap dibayar kan? Hah? Apa dibayar? Tapi memang dibayar kan? Sebab terus urusan kamu ikut campur itu yang membuat mahal nih utang jadinya abang, bertambah. Saya ikut campur karena ini wilayah saya. Banyak kali sabar, campur kau ya. Sabar, saya udah bilang jangan dengan secara kekerasan, Bang. Itu enggak boleh itu, Bang. Apa kau bilang? Enggak enak kamu. Bang, enggak enak lah ribut masalah utang. Banyak orang. Ini daerah-daerah orang ini. Ya terserah kulah utang-utang dia kok. Iya. Aku kalau masalah utang kita rembuk dengan secara damai, bicara dengan baik-baik. Enggak ya udah, mana ini, damai itu mana damai. Tapi tadi udah saya kasih tadi. Kurang itu. Kurang gimana? Bersyukurlah Abang dikasih kayak gitu. Utang cuma 200.000. Kau bayar 15 kali lipat udah itu. Jangan kayak gitu. Kalau mau bayarkan dia. Enggak perlu kayak gitu. Ikut campur sabar. Lebih mengerikan hukumnya. Kalau masalah ikut campur masalah hutang piutang saling membantu itu jadi masalah itu, Bang. Bos, jelaskanlah, Bos. Pusing jangan aku bawa. Iya, yang seperti kau bawa. Pusing aku nengok ustaz ini. Yang kau bawa. Sabar. Banyak kali cerita ustaz ini. Jadi mau gimana urusannya? Oh, dibayar apa enggak? Urusan saya ingin mau saya mau ya. Aku pergi dari sini. Iya. Ya iya, justru pergi ambil motor. Jangan seperti kau bawa motor itu. Pergi enggak kalian? Kau itu siapa mau ngelarang-larang kita? Saya bukan siapa-siapa. Saya sebenarnya sebagai ustadz aja, Bang. Iya. Hanya membantu orang-orang yang susah, Bang. Iya. Yang kau bawa. Sabar. Yang kau bawa. Jadi kalau itu enggak dibawa, enggak boleh dibawa. Mana dia? Weh. Sehebat kali. Cuma segitu, udah betul-betul preman kalian dengan saya. Kucingan kau siapa ini? Hah? Siapa ustaz? Kalau kalian kelihatan. Hebat kalian. Hah? Aduh. Hebat. Hah? Ambosan. Jujur. Berapa utangnya dia tadi? Ya sebanyak yang itu. Iya. Kau lepaskan dulu kami. Betul itu. Betul. Hah? Ustaz. Kau lepaskan. Udah berapa tahun kau minjam uang dengan dia? Hah? Berapa tahun? Enggak ingat lagi ya. Jangan main kau ya. Kau lepaskan kami, Ustaz. Tidak akan saya lepaskan. Kau tinggal aku masih kau masih kayak gini. Iya. Bajingan kau saja. Kalian ini bajingan kalian ini. Siapa hah? Kau Ustaz? Udah hebat kalian. Hah? Kau berani-berani ikut campur sama kami? Emang enggak hebat. Kau, hah? Hah? Hebat. Hah? Hebat. Ampun Ustaz. Hah? Ampun Ustaz. Mau hancurkan kalian. Dan Ustaz apa ya? Kurang ajar. Awas kau ya. Awas kau ya. Oh. Apa lagi? Mau nantang kalian? Mau nantang? Ampun, Bosat. Kembalikan uang tadi. Mana uang tadi? Ampun, Bosat. Mana uang tadi? Ya, Bosat. Kembalikan uang tadi. Mana uang tadi? Ini, Bosat. Mana uang tadi, Bos? Mana uang tadi? Iya, Pak. Kasihkan uang dia. Mana ini utang dia, Bang. Utang dia. Iya, utang dia ini. Lunas utangnya sekarang. Iya. Udah lunas. Kembalikan uang, Mas. Ya, Bos. Impas. Ini utang dia, Bang. Enggak ada sudah. Berikan uang. Itu setoran untuk bos, Pak. Tidak sejarahnya. Uang balikan. Bilang sama bos kamu itu. Utang udah lunas sekarang gitu. Bilang. Bang, jangan kayak gitu, Bang. Kita nanti udah kasihkan lah, Bos. Mana uangnya? Enggak boleh, Bang. Mana uangnya? Udah, Bos, kasihkan aja, Bos. Mana uangnya? Aduh, Bang. Iya, Bos. Aduh, Bos. Ampun, Bos. Saya hitung dulu. Jangan pergi kau. Saya hitung dulu. Ampun, Bos. Jangan pergi dulu. Ya, bang. Kumpul situ. Ampun, Bos. Kumpul enggak? Itu udah kan udah dikembalikan, Bang. Kumpul. Dikembalikan, Bang. Mau tobat enggak lah? Hah? Bilang sama bos kau tuh. Ya, Ustaz. Ya, kan udah dikembalikan tadi. Hah? Ya, Ustaz. Sama pun dengan kalian. Ampun, Ustaz. Pergi enggak, Ustaz? Iya, Ustaz. Pergi. Ustaz. Ampun, Ustaz. Ampun, Ustaz. Pergi enggak? Apa lagi mata kau? Ya, Ustaz. Hah? Ya, Ustaz. Iya, Bang. Mau kok. Ustaz. Pergi enggak? Ampun, Ustaz. Hah? Iya, Bang. Mau ganggu dia lagi ya? Iya, Bang. Bilang sama bos kau, utang udah lunas. Iya, Bang. Bilang sama bos kau. Iya, Bang. Ya, Ustaz. Udah, Ustaz. Ampun, Ustaz. Udah. Aman kok, Ustaz. Jangan kau pikirkan utang lagi itu. Utang udah lunas. Ampun, Ustaz. Enggak akan dia kembali lagi. Iya, Ustaz. Ustaz. Ketemu lagi gua habisin kau nanti. Pergi enggak? Awas kok. Ya, Ustaz.